Assalamualaikum, hai Indonesia. Xiaomi melalui brand Poco resmi menghadirkan smartphone 5G dengan harga yang sangat terjangkau dan memiliki performa yang cukup menjanjikan. Inilah Poco M6 Pro 5G. Lalu apa saja yang ditawarkan oleh Poco M6 Pro 5G ini? Poco M6 Pro 5G pada dasarnya membawa banyak kemiripan dengan smartphone Xiaomi lainnya, yakni Xiaomi Redmi 12. Seperti tampilan, Poco M6 Pro 5G menampilkan bagian frame yang lebih mendatar atau mengotak simetris pada seluruh sisi. Poco M6 Pro 5G juga telah menggunakan backcover berbahan kaca. Penempatan lensa kameranya disusun secara zigzag dan mengusung konsep frameless atau tanpa frame kamera khusus, dan hanya lensa kameranya saja yang nampak timbul. Hanya saja terdapat tambahan aksen hitam berukuran besar khas Poco yang juga menjadi tempat menyematkan logo Poco. Sementara finishingnya sendiri juga dibuat khas warna Poco. Beralih ke bagian depan, Poco M6 Pro 5G menampilkan layar datar dengan gaya dot display dengan lubang kecil di bagian tengah atas. Poco M6 Pro 5G menggunakan panel layar berjenis IPS LCD, luasnya mencapai 6,79 inci beresolusi Full HD+, dengan refresh rate yang mentok di 90Hz saja. Kemiripan kembali muncul pada bagian kamera. Poco M6 Pro 5G juga mengandalkan kamera beresolusi besar mencapai 50 megapiksel. Hanya saja kamera ini hanya ditemani oleh kamera depth sensor beresolusi 2 megapiksel dan tak ada kamera ultra wide di sini. Sedangkan untuk kebutuhan selfie, Poco M6 Pro 5G mengusung resolusi sebesar 8 megapiksel. Untuk perekaman video, Poco M6 Pro 5G sanggup merekam video hingga resolusi 1080p 30fps baik untuk kamera depan maupun belakang. Lanjut pada bagian dapur pacu, perbedaan muncul di sini. Tak seperti Xiaomi Redmi 12, sesuai namanya, Poco M6 Pro 5G menggunakan prosesor 5G yang kali ini pesutan Qualcomm, yakni Snapdragon 4 Gen 2. Prosesor yang sudah terbuat dengan fabrikasi 4nm dan internalnya sangat lega berjenis UFS 2.2. Skor AnTuTu-nya pun cukup menjanjikan di kelas harganya. Di bagian daya, Poco M6 Pro 5G dibekali kapasitas baterai yang cukup besar, yakni 5000 mAh, lengkap dengan teknologi pengisian cepat berdaya maksimal 18 watt. Sayang, Poco M6 Pro 5G hanya dibekali dengan single speaker saja. Untung jack audio dan ear blaster serta sertifikat IP53 tetap ada di sini. Terakhir, harga. Di pasar India, Poco M6 Pro 5G dijual dengan harga promo Rp9.999 atau jika dirupiahkan sekitar 1,8 juta rupiah. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Kira-kira perlukah Xiaomi Indonesia menghadirkan Poco M6 Pro 5G ini ke pasar Indonesia nantinya? Langsung tulis saja di kolom komentar, like dan share jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi untuk update informasi terkini dan terpercaya seputar teknologi. Follow juga akun Instagram kami di @beritatekno_id. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum.